Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Ilma Nur Handayani. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu kalian tutorial cara membuat halis yang asalnya tebal dan gak rapi menjadi rapi tanpa harus dicukur. Nah, halisnya tuh kayak aku gini ya kan, ini aku nggak rapi gitu. Pasti sebagian dari kalian bertanya-tanya, emang bisa ya bikin halis tanpa harus dicukur? Jawabannya tentu saja bisa. Makanya buat kalian yang punya halisnya sama, hampir sama kayak aku, kalian harus banget tonton video ini sampai beres dan jangan di skip ya, biar gak ketinggalan cara-caranya. Buat kalian yang halisnya udah rapi, kalian juga bisa tonton video ini buat nambah-nambahin cara bikin halisnya kayak gimana, dan buat bisa sharing juga kalau aku ada yang kurang atau apa, kalian bisa komen di bawah. Untuk membuat halis menjadi rapi, kalian hanya cukup menggunakan dua ini, yaitu tentunya pensil alis. Aku di sini pensil alisnya pakai Viva ya, tinggal sini lagi. Dan yang kedua ini adalah concealer. Aku pakai concealernya dari Maybelline yang nomor 15. Nah, yang ini ya, yang kayak gini. Concealer ini. Nah, kalian cukup pakai dua ini aja, halis kalian bakal langsung rapi. Yuk kita mulai tutorialnya. Oke teman-teman, kita buat halisnya. Yang pertama, kalian seperti biasa membuat dulu bentuk halisnya ya. Seperti ini. Kalian pakai deh concealernya kayak gini ya, kita pakai. Kalian rapikan menggunakan spons yang khusus mata. Kalau misalkan kalian gak punya, kalian bisa pakai spons yang lain yang besar juga nggak apa-apa. Yang penting buat ngerapihinnya, kalian rapihkan aja. Oh,
Nah, abis itu kalian ratakan menggunakan foundation kalian atau cushion kalian biar warnanya itu merata ya sama muka kalian. Yang tadi kan agak putih ya concealernya, jadi kalian ratakan. Aku pakai makeover ya. Misalkan menurut kalian kurang rapi, kalian bisa pakein lagi concealernya dan bisa ditambahin lagi sama pensil alisnya sampai benar-benar menurut kalian rapi. Oke teman-teman, cukup sekian video dari aku. Semoga video aku selalu bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa selalu support channel aku dengan cara subscribe, komen, dan like. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar video ini selalu bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.